Baru-baru ini, kita juga melancarkan inisiatif Negaraku, Negaraku Malaysia. Dan bila kita sebut Negaraku, kita dapat sambutan yang hangat. Sebab sudah menjadi begitu spontan. Sebut Negaraku, rakyat akan sambut Malaysia. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan di kalangan rakyat, maka kita bersetuju untuk menggabungkan kedua dalam satu simbol, satu ikon negara, supaya kita tidak ketepikan satu Malaysia dan kita juga tidak memberi tumpuan kepada Negaraku Malaysia seolah-olah satu Malaysia tak wujud lagi ataupun ada satu konsep yang baru. Jadi dengan ini, maka Negaraku Malaysia akan terus kita perjuangkan laungannya, war cry-nya, dan di samping itu kita putuskan bahawa inilah gambaran ikon baru untuk negara kita, iaitu ikon satu Malaysia, Negaraku.